teman-teman, jadi sore ini memang situasi di Gili Trawangan masih gerimis ya. Tapi karena kita, karena aku pakai topi dan gerimisnya juga nggak terlalu besar, kayak nggak berpotensi hujan besar gitu. Jadi aku jalan-jalan ke pantai. Kalian bisa lihat tuh becek teman-teman, ya. Kayaknya di sini agak lumayan tadi hujannya. Soalnya tadi siang belum becek kayak gini, sorenya baru udah becek kayak gini. Nah, kita udah sampai di pantai nih. Nih situasi di Trawangan. Nggak hujan pasti rame banget teman-teman, soalnya tadi waktu aku nyampe sini itu rame banget. Tamunya yang datang nggak henti-hentinya ya, banyak banget tamu yang menuju Gili Trawangan di penghujung tahun ini. Ini kalau nggak hujan pasti jalannya itu rame banget, karena hujan aja sih jadi agak lengang gini jalannya. Oke. Jadi di Gili Trawangan lengkap teman-teman, ada cilok juga tuh, bakso lilit, semua. Sekarang di sini lengkap banget, kalian mau cari jajanan apa aja udah ada. Jadi nggak kayak dulu ya, kalau dulu kan kalau kesini tuh sedikit gitu yang jual jajanan-jajanan murah kayak gitu. Kalau sekarang kalian mau jajan apa aja, dari harga yang murah sampai yang levelnya mahal udah ada gitu, lengkap ya. Jadi buat yang low budget juga tetap bisa menikmati liburan di Gili Trawangan. Jadi di Gili Trawangan ini teman-teman, di semua gilis yang ada di Lombok itu nggak boleh ada kendaraan kayak sepeda motor, mobil tuh emang nggak ada ya. Jadi di sini khusus buat sepeda sama yang namanya cidomo. Jadi ini yang namanya cidomo ya. Oke. Jadi alat transportasi pakai kuda gitu ya. Dan di sini transportasinya juga pakai sepeda ya. Nah ini tuh ada but-but lagi yang baru datang teman-teman. Gili Trawangan teman-teman ya. Jadi kalau malam di Gili Trawangan pasti ini tempatnya pasti ya. Jadi nanti mungkin nanti malam juga ada kayak pasti di sini ya. Jadi sama-sama terkenal banget di Gili Trawangan ya. Happy New Year 2022 from Gili Trawangan. Hujan. Jadi nggak ada sunset. Jadi kalian yang berpikir awal.
pas banget buat solusi yang baru pulang party terus kelaparan ya, 24 jam. Kalau di bagian front gini rata-rata masih pada buka sih. Kalau di bagian front gini semua buka sih, yang dari kedai-kedai makan terus shop-shopnya gitu pada buka. Tapi kalau yang di tengah itu emang kebanyakan tutup ya. Dan ini udah nyampe di Gili Trawangan menyambut pergantian tahun, situasinya hujan. Itu pantai. Udah tenang. Ini apa? Oh, ini Dab Central. Jadi kita nggak bisa lihat sunset ya, dan kita juga udah basah. So jadi kita mau balik dulu ke penginapan dan semoga nanti malam pas pergantian tahun semoga hujannya nggak lebat guys ya, ya jadi kita bisa menikmati pergantian tahun di Gili Trawangan nanti malam guys ya, di tahun 2021 menuju 2022 guys. Ditunggu guys ya video selanjutnya. Okay. Yeah.